Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live streaming ya, dan mau merespon pikiran-pikiran dari Gunawan Muhammad, orang penting ini yang kemarin diwawancarai. Nangis-nangis ya di depan Rosi di Kompas TV. Kenapa? Ya karena kecewa dengan Jokowi ya. Dan ini saya rekam dengan dua device ya. Satu langsung dengan ini, dengan apa namanya? Dengan HP sebelah kanan saya yang merekam wajah saya. Dan kemudian di ini, di apa namanya ini? Di PC itu pakai OBS ya, jadi menangkap layar dari YouTube ya. Dan ini mulai menit ke 53 saya ini nonton menit pertama, nanti aja yang kedua. Dan sebenarnya jadi suasananya akhirnya macet. Nah, ini menit kelima tiga soal situasi. Saya udah lihat, tapi kita mulai ini ya, udah dengar maksudnya. Kita mulai dari menit ini untuk sampai ke 1 jam 42 menit totalnya ini ya. Kita lihat ya. Dan terjadi 65. Iya. 65 adalah sebetulnya persoalan memecahkan pergantian kepemimpinan. Karena dulu Bung Karno sudah katanya sakit. Sakit, iya. Karena nggak ada formulanya, bentrok. Bentroknya berdarah sekali karena banyak faktor. Formula pergantian kepemimpinan nggak ada formulanya, macet. Karena kalau ada pemilu, kata Gunawan Muhammad tuh, PKI pasti menang, tapi nggak disukai tentara. Jadi PKI juga bingung. Jadi nggak ada formula untuk suksesi kepemimpinan, akhirnya terjadi bentrok yang disebut kudeta itu, geger 65 ya. Itu sedikit yang tadi saya baca, yang saya dengar ya. Kita sekarang dengar kelanjutannya ya. Sebenarnya saya habis ini mau jualan ini dulu, habis ini saya jualan hari kedua ini, soto ayam Haruma dan Piscok. Langsung punya dua warung, tapi belum diaktifkan yang kedua. Yang sudah saya aktifkan kemarin, saya jualan piscok percobaan sama soto. Makan sendiri sama teman-teman. Jadi siapapun presidennya, itu rakyat harus menolong diri sendiri. Saatnya sekarang membangun ekonomi keluarga, ya kan? Itu karena kegagalan demokrasi atau karena kegagalan orangnya? Karena sistemnya juga. Sistemnya? Kalau waktu itu sistemnya diasumsikan bahwa demokrasi itu perlu ada manajemen dengan asumsi bahwa karena ini agak kacau sistem politiknya, maka kan lebih lumayan. Jadi antisipasinya adalah konflik-konflik yang sukar dipecahkan. Ini kantor Tempo yang baru katanya, jadi lebih mengalir, lebih egaliter ya. Asumsinya adalah seperti Bung Karno, semuanya rukun, maka dibikin-bikin lah. Oke. Akibatnya ya persatuan itu. Iya. Jadi kegagalan mengelola disensus tadi. Iya. Kegagalan mengakui ada disensus. Okay. Jadi demokrasi adalah mengakui disensus, ketidakkesepakatan dengan cara yang damai. Ya. Kalau mitos persatuan itu, kata Gunawan Muhammad, itu asumsinya nggak ada konflik, dan itu nggak mungkin ya dalam kehidupan dunia itu. Kenapa? Ya karena dunia ini bukan surga ya. Malah menurut pemikir Prancis yang diungkapkan oleh Gunawan Muhammad, yang ngutip siapa nama pemikir Prancis itu, demokrasi itu haruslah mengelola bukan konsensus ya, bukan mencapai konsensus, tapi mengakui dan mengelola disensus ya, dengan cara yang teratur dan damai.
Itu intinya. Sementara kalau persatuan, itu asumsinya nggak ada konflik. Dan akhirnya yang terjadi adalah ilusi atau mitos ya. Tapi yang benar, yang lebih konkret adalah bagaimana mengakui adanya ketidaksepakatan dan kemudian dikelola dengan cara yang teratur dan damai. Itu insi esensi apa dari demokrasi. Nah, tapi 65 kan banyak sekali elemen. Perang dingin. Iya, iya, iya. Dan konflik-konflik. Tadi Mas Gun menyebut dalam politik ada nilai universal di atasnya. Apa itu nilai universalnya? Ya, misalnya keadilan. Oke, okay. Keadilan ya. Orang yang sekarang berpolitik sekarang ini, kan politik sekarang ini demokrasi kita nih, demokrasi wanitiro. Dulu ada demokrasi terpimpin, Pancasila model Soeharto, Pancasila model SBY, dan sebagainya. Sekarang demokrasi wanitiro. Karena semuanya menjadi apa? Transaksional. Semuanya. Bahkan ada partai yang seperti diternakkan setelah gede dijual. Siapa? KSI. Partai yang sudah dari kecil PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, dari kecil terus diternakkan, maksudnya kemudian dijual kan, asal Gibran siapa Kaisang jadi ketua partainya, jadi kecil terus diternakkan, ya kan, kemudian dijual. Bahasanya bagus ya, metaforis. Saya anggota PSI. Wah, gitu ya? Mas anggota PSI? Eh, oh, oke. Okay. Pendiri bukan? Hah? Pendiri bukan? Bukan, tapi saya anggota. Saya pidato pembukaan. Oh, okay. Saya ikut kampanye Andi Budiman di. Iya. Saya punya harapan banyak. Dan rupanya, tiap kali kita berharap, tiap kali kita harus siap kecewa. Setiap kali berharap, setiap kali kita harus siap kecewa. Dan rupanya dia anggota Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang kecewa. Dan dia adalah Gunawan Muhammad melakukan pidato pembukaan ya. Saya nggak tahu pembukaan apa, pembukaan peresmian atau deklarasi Partai Solidaritas Indonesia. Yang sekarang ketuanya adalah Kaisang ya. Jadi itu tadi, politik, partai, ada partai politik yang diternakkan setelah besar, ya setelah itu dijual. Demokrasi dan kekecewaan. Dalam politik kita harus bersiap kecewa. Ya, karena ya itu. Tapi ini kalau kita pendapat begitu, selalu akan menyerah. Tuhan tidak menciptakan dunia itu seperti surga. Ya. Tapi lalu kita dunia. Suka dunia aja lalu kacau kan, ada nilai-nilai dan sebagainya. Nah, tapi Tuhan menciptakan dunia tidak seperti surga. Tapi karena kita memilih dunia terus akhirnya kacau kan. Kacau nggak bikin kapok kan? Susahnya tidak. Saya kan berulang kali begini ditanya kan, Sandra, Mas Gun nggak capek-capek? Kan Rosi tanya. Saya sendiri kaget, ya kok nggak capek-capek ya? Ya tiap ketemu kita juga di pameran lukisan, udah saya capek dalam capres-capresan. Kemarin, begini, untuk pilpres ini, okay. Saya bertekad udah nggak ikut lagi. Iya. Sudah selalu aktif mendukung Jokowi. Iya. Mendukung Jokowi berat. Sampai kampanye ke Sukabumi malam-malam, bayangin. Untuk Jokowi. Mau mundur aja, kan? Iya. Sekarang udah tua, 82 lah. 82? Tuhan lebih tua dari Prabowo. Prabowo? Bedanya adalah bahwa saya belum pernah gagal mencalonkan dia. Oke. Prabowo 72, dia 72. Nah, terus kapok-kapok. Ini aneh. Iya. Aneh, ada suatu umum seperti tanah air itu seperti orang tua. Oke. Kita kadang-kadang bertengkar, dimarahi dengan kedua, tapi kalau dia sakit tetap kan kita datang juga, tidak tega. Iya. Itu susahnya punya tanah air.
susahnya lagi kalau kecanduan dengan cinta tanah air. Tapi memang nasib saya dibesarkan dalam keluarga yang harus berharap pada tanah air. Bapak saya di Mantri Belanda dibuang Belanda pedomanya karena kita berharap pada Indonesia yang merdeka. Jadi itu jadi ketanduan. Jadi kecanduan. Nah, tapi pertanyaannya Mas, kalau Mas Gun kecanduan cinta pada tanah air, apa yang Mas Gun bayangkan tentang tanah air yang Mas Gun bayangkan ideal tadi itu? Seperti Indonesia seperti apa? Enggak tahu. Begini Mas, saya berpedoman bahwa kita kalah atau menang dalam perjuangan, saya akan berdiri, kita semua untuk Indonesia yang adil. Dan keadilan itu sangat nilai universalnya. Keadilan. Saya kira tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan. Mau bersama. Nah, yang terjadi sekarang bukan saya. Kalau mau hidup bersama, keadilan itu adalah nilai universalnya yang tidak bisa diabaikan. Kalau kita ingin hidup bersama, itu nilai-nilai yang diterima oleh semua orang, seluruh bangsa, seluruh agama, yaitu keadilannya. Ada ekonomi timpang, sosial ekonomi, perbedaan kaya dan miskin kan sekarang mengerikan. Indeks Gini-nya berapa? 4,1. Iya. Itu sudah mengerikan. Karena dulu kita 3,9. Bahkan di bawah Soeharto 3,7. Jadi pertumbuhan ekonomi yang sekarang tinggi itu menghasilkan ketimpangan? Tidak mengakibatkan, tapi datang bersama ketimpangan. Memang sukar dihindarkan, kalau ekonomi tumbuh biasanya ada ketimpangan. Tapi ketimpangan yang seperti ini kan berarti ada sistem yang salah. Nah, lalu adanya ketimpangan sosial ekonomi itu, politik pun menjadi timpang. Politik kita sekarang adalah yang disebut oligarki. Kekuasaan di tangan juragan-juragan partai yang dibiayai oleh juragan-juragan uang. Politik dibiayai oleh juragan-juragan partai, dikendalikan oleh juragan partai yang dibiayai oleh juragan-juragan uang. Coba kita ulang. Ketimpangan sosial ekonomi itu, politik pun menjadi timpang. Politik kita sekarang adalah yang disebut oligarki. Kekuasaan di tangan juragan-juragan partai yang dibiayai oleh juragan-juragan uang. Kekuasaan. Dikuasai oleh juragan partai. Pemilu di Indonesia mahal. Berapa biayanya pasang gambar Kaisang seluruh dunia? Fotonya bagus, keren. Seluruh Indonesia serentak. Itu kan pasti tidak cuma 20 juta. Kan dia pengusaha, Mas. Iya, itu. Tapi kan kaya. Kayanya dari mana saya kok tahu. Tapi bahwa ada oligarki ekonomi, ada oligarki sosial, ada oligarki politik. Dan ini yang menghantui politik kita hari ini dan mungkin. Poinnya, kekuasaan di Indonesia, kata Gunawan Muhammad, itu dikuasai oleh juragan partai. Ketua-ketua partai itulah yang menguasai. Semuanya ditentukan oleh pimpinan partai, dan pimpinan partai itu nggak bisa berdiri sendiri, dia tergantung pada orang yang punya uang, yang dia sebut sebagai juragan uang. Ya, para taipan itu kan, oligar-oligar itu. Ada oligarki ekonomi, ada oligarki politik, ada oligarki sosial. Seperti dia mengatakan seluruh gambar atau baliho Kaisang yang bagus itu tentu mahal ya. Mahal itu, dan itu dipasang serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira berapa miliar atau berapa triliun itu? Gambar Kaisang, Prabowo Kaisang itu di seluruh wilayah Indonesia. Kata ini loh ya, kata Gunawan Muhammad. Dia mungkin lebih tahu data-data akurat itu karena dia pernah jadi jurnalis Tempo senior ya. Kan lebih lama Anda semua yang lebih muda. Jadi ya mengerikan jadi. Harus menanggung untuk siapa ya? Kalau saya sering sekali, sebentar lagi saya mati kan. Nggak usah mengalami
nanti yang presidennya Gibran. Waduh. Mas Gun mau Mas Gun kayaknya udah memprediksi Gibran jadi presiden? Enggak. Oh enggak. Kalau di dalam pendidikan Tempo, uh-huh, ada yang disebutkan diajari, yeah, yeah, analisa persoalan potensial. Iya, yeah, iya. Yeah. Setiap manajer Tempo itu diajari kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi yang belum jadi manajer nanti diajari. Jadi kalau kita mau merencanakan itu harus dianalisa persoalan apa saja yang akan terjadi. Hmm. Lalu antisipasinya apa? Iya. Yeah. Di Tempo itu kami dididik begitu, kita kami. Tapi mm-hmm, waktu dia beredar, kita kaget tapi segera siap untuk ribok dengan cara yang lain, antara bikin majalah di bawah tanah gitu. Suara yang benar. Iya. Nah, sama Tempo Interaktif mas. Sama Tempo Interaktif. Jadi Tempo Interaktif itu dibangun oleh Yusril. Yusril itu orang luar biasa. Yusril Jalinas ya. Potretnya harus dipasang diri. Iya. Menyiapkan Jelinus online. Yeah. Dan waktu itu kan bingung pemerintah. Belum ada aturannya ya? Dan bagaimana menutup online kan ya, ngerti kita aja yang ngerti kalau di pemerintah. Lalu si Amin itu ada suara independen yang disangka suara orang-orang Tempo. Jadi bingungnya apa ya? Nah, dalam kebingungan itu kita bekerja. Kita bikin bingung begini. Itu penting. Kita jadi pilih. Nanti kalau 5 tahun lagi, Anda harus biasa memikirkan. Nah itu dia, itu pertanyaan mas. Di Twitter kan banyak juga. Mas Gun ini dalam sejarah Mas Gun kan bikin bingung rejim dulu. Ya saya aja bingung. Tapi begitu Pak Jokowi kok mendukung gitu? Saya mendukung. Ya, mendukung total. Total tidak pernah. Tidak. Tapi sangat. Kenapa mas? Ada harapan apa pada Pak Jokowi? Kita kan sudah lama nggak punya pemimpin bisa jadi kompas dalam perbuatan dan kerjaan. Pak Jokowi kan orangnya rendah hati. Yeah. Bukan dari lingkaran lama, kekuasaan lama ya. Itu soal lain. Asal gusurnya dari. Iya. Tapi kan bukan seorang diktator. Tapi sikapnya dia kerja. Satu hal yang bisa meningkat saya adalah dia kerja. Lalu akses itu kan orang kalau Pak Jokowi kemana-mana itu mendatangi itu hanya terjadi pada Bung Karno, kemudian pada Pak Jokowi. Dan mungkin kita selalu punya ilusi kan. Karena pacar aja punya ilusi kok, apalagi sama presiden yang tidak begitu kita kenal. Karena ada harapan. Karena itu saya mengatakan bahwa Kadis kan kok baru sekarang? Nah itu dia. Nah, saya dulu nggak ngerti kok. Emangnya saya ngerti semuanya? Emangnya ada orang, ya ada mungkin. Ahli-ahli pintar kayak Rocky Gerung itu kan ngerti apa yang terjadi 200 tahun yang akan datang. Saya nggak. Dan liku-liku kekurangan IKN, tapi cepat kan saya nggak. Omnibus Law ya. Ya. Mas Gun tidak mengikuti secara detail? Nah, okay. Karena sibuk jadi seniman. Lebih asyik. Dan yang membuat Mas Gun apa kecewa berat ketika MK? Ya, karena di situ terjadi destruksi terhadap kepercayaan kepada lembaga yang bisa jadi wasit. Pertandingan bola tanpa wasit, ya kalau di kampung nggak apa-apa. Ini kan pertandingan yang dengan banyak kepentingan. Pasti keras. Dan pernah terjadi ketika Prabowo dulu tidak mau terima hasil pilpres. Nah kalau ada konflik semacam itu, kita bertanggung pada siapa. Itu yang saya kecewa dan lebih kecewa lagi ketika Pak Jokowi menampilkan Gibran. Saya bukan Gibran-nya, saya kira Gibran sudah baik lah. Saya kalau mengajak aja itu lalu soalnya. Bahwa dia tidak pintar pidato kayak. Siapa ya? Saya aja nggak pintar pidato.
Pak Jokowi pinter pidato? Enggak apa-apa. Enggak pinter pidato ya. Harmoko itu pinter pidato, tapi yang busuk. Bukan tapi bahwa prosedur, proses dilangkai dan itu tidak adil. Itu yang melukai kan? Karena saya selalu berpegang bahwa cita-cita setiap... Jadi dia kecewa dengan MK karena prosesnya itu dianggap nggak adil. Dan lebih kecewa lagi Gunawan Muhammad ketika dia menampilkan Gibran dalam apa berdasarkan putusan MK 90 yang proses-prosesnya tidak adil itu. Dan dia kecewa Pak Jokowi menampilkan Gibran. Bukan Gibrannya, tapi dia mengikuti proses yang nggak adil itu. Itu yang membuat Gunawan Muhammad kecewa dengan pertama dengan MK Anwar Usman dan kecewa dengan Jokowi yang mengikuti proses-proses yang gak adil yang dilakukan oleh Anwar Usman, adik iparnya. Masyarakat saja, kan gak tahu, kan belum jadi sampai di Eskimo atau itu apa yang disebut oleh orang Prancis egalitarian, egalitarian dan kemerdekaan, setara dan tidak. Dan kalau salah satu dari situ tidak ada, hancur. Nah, Mas, pertanyaannya dengan belajar dari tadi apa dari pemilu-pemilu ini sebagai wartawan dan sebagai warga negara ya, apa yang harus kita lakukan? Karena menaruh harapan pada politik, kita harus menyisakan reserve, kecewaan. Artinya kita harus percaya politik atau enggak jadinya? Persoalan-persoalan. Iya benar. Gini, saya main-main. So, kalau sudah saya berkhotbah agama sudah main-main. Itu pun main-main. Jadi apa ya? Kita dididik karena profesi kita untuk selalu skeptis. Yes. Selalu meragukan. Selalu bertanya. Semacam filosof. Kalau filosof nggak dibayar, tapi karena dibayar. Karena ada deadline. Iya. Selalu ada sikap. Dan itu di dalam masyarakat selalu perlu ada orang demikian. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau menjadi wartawan, omong-omong, saya kagum Anda masuk ke dalam profesi yang banyak ditinggalkan karena disruption. Nanti akan saya capa dimanding betapa banyak tuntutannya. Kita harus skeptis dan kita harus mandiri. Skeptis dan mandiri. Saya dulu. Artinya tempo udah di jalan yang benar ya, kritis sejak bulan pertama kepada pemerintahan Pak Jokowi. Insya Allah. Iya, 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 saya pikir. Iya kan? Ya, saya agak. Dan itu kan pelajaran dari Mas Gun. Enggak. Harus meragukan. Itu bukan pelajaran saya, itu pelajaran dari pekerjaan kita. Oh iya, iya, iya. Skeptik dan kurius kan? Kurius dan gigih. Gigih ya. Gigih, kurius, rasa ingin. Jadi kepada politik pun harus kita begitu ya? Ya, kepada apa saja. Kecuali bahkan pada diri sendiri. Iya. Dulu kan kita kalau punya kesimpulan tentang satu hal, kita harus uji kan. Saya salah satu contoh yang sering saya pakai waktu dulu ada tragedi Tampu Mas. Tampu Mas ya, kapal ya. Terbakar. Sampai orang mati ya. Iya. Kami duga itu karena skandal pembelian kapal. Oke. Jadi kami kerahkan orang untuk investigasi. Waktu itu masih mungkin karena yang dianggap bersalah kecil. Oke. Skandal pembelian kapal. Cek ke Paris, ke New York, ke Jepang. Paris, ternyata New York, Jepang. Nggak ada korupsi. Bukan karena korupsi. Karena kesalahan syah bandar. Oh. Jadi kami harus merevisi itu. Oke. Jadi memang skeptisisme itu kepada apa saja, dan ini perlunya pekerja teamwork.
timber bukan menjadi echo chamber, saling mendukung, tapi saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Mas Gun kan selalu mengingatkan, maaf saya potong. Kebenaran ada di mana-mana, ya, termasuk di tempat-tempat yang tidak kita suka. Itu kan sikap skeptis. Ya. Bahkan kepada yang tidak kita suka pun, mungkin di situ ada kebenaran. Ya. Kan? Dan itu pengalaman kan begitu. Ya. Nah, dengan politik sekarang juga mesti begitu ya. Ada calon presiden, kita tahu ada yang menurut hati kita benar, tapi harus kita sisakan ya, dasar politik. Dan selalu jangan orang lain benar. Soalnya kan kita jadi pinses. Kan pernah jadi pinses. Satu Budiono. Oke. Okay. Sama Pak SBY. Saya untuk Budiono. Oh, Pak SBY. Enggak. Karena ada beberapa sub, Ini kok naik. Mas Gun belum tim saya Pak Budiono. Timbul tenggelam Budiono. Saya sudah nggak di Tempo kan? Ya, sudah pensiun. Sudah pensiun dan saya ketika di Tempo, saya tidak ngomong sepatah kata pun kepada Tempo. Kepada Tempo. Ya. Kepada istri saya pun saya tidak ngomong. Ah. Karena bagi saya bahaya. Kita mengaruhi orang lain untuk satu kepentingan partisan. Iya. Yeah, yeah. Kita mendorong, dia kan partisan. Jadi kalau nggak jadi pensas, apalagi kita harus mengambil jarak. Jangan terlalu jauh supaya tidak ditendang. Iya. Yeah. Jangan terlalu dekat supaya tidak dipiting. Oke. Okay. Jadi dinamika. Kalau itu kan harus kalau nggak dekat kan, kalau dekat itu mendingan dikibuli saya nggak tahu. Pokoknya ini sekali Tempo menunjukkan bahwa Tempo punya kedekatan dengan sumber-sumber. Tidak salah, asal jangan nanti bisa dipilih. Kalau itu, kenapa? Mati ya? Ya, sudah di luar nggak kedengaran ya? Jadi waktu saya ngomong soal Gibran nggak tertarik. Masih kedengeran mas. Okay. Ya, bocor halus. Jadi bocor halus terlalu dekat. Jangan. Jangan. Investigasi itu menunjukkan kita dekat dengan sumber. Oke. Okay. Tapi jangan terlalu dekat. Karena itu alangkah baiknya kalau tiap kali dijilir. Oke. Okay. Dulu ditempo kan, kalau diposkan di satu tempat sekian bulan diganti. Karena nanti menjadi terlalu dekat dengan sumber. Oke. Okay. Bulan diganti. Pernah ada kasus di Tempo yang terlalu dekat sehingga pacaran dengan sumber. Waduh, Pang Ugi tuh korbannya. Gak usah disebut. Iya, iya. Tapi gak apa-apa, udah jadi istrinya, Pak. Oh, bukan soal Dewi ya. Dewi dengan sumber. Ini pejabat. Pejabat negara dan seorang orang. Iya, iya. Ya Mas, jadi nah apa namanya, maka kalau apa namanya Tempo kan 2014 kan memang apa namanya, kita tidak mendukung Pak Jokowi, tapi di editorialnya menyebut Pak Prabowo sebagai anak produk gagal reformasi kan dulu 2013. Sekarang kita sebut siapa, Gibran anak haram konstitusi, maka Gibran Prabowo adalah produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Assalamualaikum. Siapa itu? Siapa itu? Anak haram kok. Ya, apa namanya, dan apa namanya, ada poster yang diangkat-angkat. Tetapi apa namanya, mesti diingat bahwa bulan pertama Pak Jokowi apa ke istana, kita sudah menulis bagaimana Pak Jokowi mengingatkan Pak Jokowi agar jauh-jauh dari oligarki. Waktu itu apa ya, sampah ya. Kita ingat ada juragan minyak dari Cina datang ke istana dan kemudian mau menjalin kerjasama gitu. Kita ingatkan tuh di situ bagaimana. Itu bagus. Ya. Sebetulnya waktu Pilpres 2019, waktu Prabowo ngambek sehingga seminggu tertunda kan. Iya, iya. Terus ada acara di Salihara, tiap malam para seniman itu kumpul dan perform. Suaranya nggak jelas sih. Ada standing, stand comedian, ada
macam-macam. Pak Jokowi datang, jangan tunjuk dia. Waktu itu Adi Kusuma Negara, kan dia pendukung Jokowi. Dia muncul dengan satu lagu yang pernah dinyanyikannya di tempat lain. Where are you, Mr. President? Di mana? Dia kemana? Mengatakan bahwa kalau nanti suatu ketika Pak Jokowi tidak hadir dalam menyelesaikan keadilan, ini saya ingatkan, where are you? Jadi sejak itu memang ada sikap kritis. Dan saya kira Abdi sampai sekarang kritis. Orang sangat suka menyangka yang tidak-tidak. Tapi saya kok tahu bahwa kebetulan tahu dia kritis. Nah, soal tadi, Mas. Sikap begitu tuh bagus. Nah, soal tadi, ini kan seringkali disalahpahami ya. Dalam kode etik wartawan Indonesia itu kan tidak ada wartawan harus netral. Malah wartawan harus berpihak. Menurut Mas Gun dalam pengalaman panjang sebagai jurnalis, berpihak seperti apa yang benar harus dibuat oleh media? Ya, saya kira salah untuk mengatakan wartawan harus netral. Wartawan harus berpihak. Wartawan tapi harus bukan berpihak pada satu kontestan. Karena itu berpihak pada nilai bisa menyimpang. Berpihak pada yang kita anggap benar. Pada nilai-nilai universal tadi. Yang kita tafsirkan sebagai universal. Tafsir kita mungkin salah, tapi kita harus berpihak. Harus berpihak. Kalau enggak, paling tidak kita tidak mungkin tidak berpihak. Kadang ada orang dianiaya di jalan, masa kita netral? Tapi juga dalam terlibat dalam berpihak, kita harus, ya ini agak klise ini, harus adil. Adil artinya fair, fair play. Fair play, adil. Jangan karena anak sendiri, maka orang yang nabokin tukang becak itu kita bela. Atau jangan anak lah, nanti disangin ini loh. Tetangga lah. Jadi harus adil. Dan itu memang tidak mudah. Lalu bagaimana merumuskannya agar si media tadi berpihaknya pada nilai universal? Mungkin tidak bisa dirumuskan, tapi dijalani sambil saling mengoreksi. Karena itu butuh newsroom yang egaliter tadi. Itu yang dulu dikatakan saling asah, saling asih, saling asuh, saling menggosok sehingga berkilau, saling asih, saling empathy dan solidar, dan saling asuh, saling mendidik. Itu harus secara terus menerus. Karena tidak bisa ada rumus bagaimana tanpa selalu direvisi. Jadi kalau ditanya bagaimana rumus, mungkin nggak ada. Tapi dialami dan dikoreksi tiap kali. Dialami dan dikoreksi tiap kali. Perlunya teman itu penting. Sangat penting. Untuk partner berpikir ya, partner merumuskan sikap. Udah 1 jam kita ngobrol. Kalau mau ada pertanyaan dari teman-teman calon reporter, silakan loh. Ngacung ya. Silakan sebut nama. Dua dulu. Silakan sebut nama dan status. Hati-hati tuh. Terima kasih. Selamat sore Mas Gun, Kang Bagja, dan teman-teman semua. Saya Rifan dari calon reporter. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya melihat proses elektoral ini kan bisa dilihat dari berbagai macam dimensi atau perspektif ya. Misalnya tadi ketika kita bilang Jokowi lebih baik dari Prabowo, ya kita mendapatkan statement itu ketika melihat dari perspektif rekam jejaknya sebagai salah satu sebagai ya bangsa apa orang sipil biasa, yang satu sebagai militer misalnya. Nah, saya orang yang cukup lama percaya bahwa proses elektoral itu sebetulnya akan menghasilkan hasil yang sama-sama berpihak kepada oligarki. Oligarki. Sampai pada suatu ketika saya berbicara dengan teman saya, kebetulan dia seorang Tionghoa. Tionghoa. Dan dia terkejut dengan sikap saya yang menolak untuk menjatuhkan pilihan kepada salah seorang kontestan pada waktu itu. Nah, dia terkejut. Nah, saya juga terkejut. Kenapa dia malah justru
Tertuduh. Mendukung salah satu paslon, Jokowi pada saat itu. Dan ternyata alasannya adalah karena dia melihat dari dimensi yang bukan dimensi yang saya lihat, bukan dimensi ekonomi politik ketika tadi pas pemilu selalu menghasilkan oligarki. Nah, dia melihat dari dimensi pluralisme, bahwa Jokowi ini orang yang dianggap lebih bisa menggandeng para marginal dan minoritas daripada Prabowo misalnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, sebagai seorang wartawan, dimensi apa yang harus kita tekankan dalam menulis sebuah berita misalnya? Karena banyak sekali dimensi yang bisa kita menarik lakukan. Banget, Mas. Yang pertama, yang kedua, bukan pertanyaan sebetulnya, tapi mungkin semacam asumsi yang menghantui kepala saya cukup lama ketika membaca tweet Mas Gun ini. Kamu follow ya? Iya. Apa namanya? Bentar. Waduh, dicatat nih. Bagus. Saya berasumsi bahwa kenapa Mas Gunawan menjatuhkan pilihan kepada Pak Jokowi? Karena Mas Gunawan mengalami sebuah proses hidup yang sangat lama di bawah iklim yang tidak demokratis misalnya. Pada masa Soekarno dan Orde Baru. Sementara kita, kami, Gen Z yang tidak lahir, yang tidak hidup pada masa Orde Baru dan lahir. Anda lahir tahun berapa? 2000. Oh, 2000, Mas. 2000, tidak mengalami masa Orde Baru. Ketika melihat Jokowi, ya biasa aja gitu. Melihat sebuah sosok alternatif yang, wah, dia orang yang patut untuk dibela dan dipuja-puji. Saya ingin mengkonfirmasi itu, apakah betul pengalaman yang demikian lama di bawah iklim tak demokrasi itu pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Jokowi. Pada Pak Jokowi, oke. Mungkin itu. Terima kasih. Mantap. Pertanyaannya tadi, Mas, dimensi apa sebagai wartawan untuk menjatuhkan pilihan? Wartawan itu kan ini agak instant. Wartawan ini hidup dari kemerdekaan bersuara. Tanpa itu, wartawan itu hidup dari kemerdekaan bersuara. Tanpa itu, tidak mungkin ada jurnalisme yang benar. Tidak mungkin hidup ada dari kemerdekaan berpikir, menjelajah, menanyakan. Maka pilihan itu pertama kali kepada pihak atau orang yang kita yakini akan menjamin itu. Itu saya kira. Elemen besar. Kemudian yang lain-lain ya mungkin. Jadi pilihan seorang jurnalis berdasarkan apa? Itu pertanyaan siapa tadi namanya itu? Calon reporter yang umurnya lahir tahun 2000 berarti umurnya 23 ya. Berarti dia baru selesai fresh graduate ya. Gunawan Muhammad menjawab bahwa wartawan atau jurnalis itu hidup berasal dari kemerdekaan bersuara atau disebut tadi juga kemerdekaan berpikir. Wartawan yang hidup tanpa kemerdekaan bersuara atau kemerdekaan berpikir, maka ya nggak ada pekerjaan wartawan itu. Dan pilihan-pilihan kepada konsentan ke konstentan apa peserta pemilu itu loh, apa namanya, calon presiden itu harus didasarkan pada apakah presiden atau calon presiden itu bisa menjamin kemerdekaan bersuara dan kemerdekaan berpikir. Kalau bisa, ya setidak-tidaknya yang terdengar dalam narasi dan juga dalam polisinya, kalau dia pernah melakukan polisi, pernah melakukan menjabat itu dan dia melindungi kemerdekaan berpikir, maka pilihan wartawan itu jatuh ke pihak orang yang bisa menjamin kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bersuara dan berpikir. Nah, dari tiga tadi, siapa yang kalau Ganjar Pranowo itu tidak menghargai kemerdekaan berpikir ya. Buktinya dia menggeruduk Desa Wadas itu. Dia nggak menjamin, nggak bisa mengadopsi aspirasi dari penduduk Desa Wadas yang nggak mau tanahnya dijual. Ya. Jadi bukan sekedar dia membela oligarki atau membela pengusaha yang ingin melakukan penambangan andesit atau apa di Desa Wadas, tapi Ganjar itu tidak mendengarkan ya kemerdekaan berpikir dari tidak menjamin kemerdekaan berpikir dari
Siapa? Itu dari penduduk Desa Wadas ya. Sementara Mahfud itu justru membungkam ya Front Pembela Islam. Jadi dia enggak menghargai satu kritik-kritik yang dia yang cara berpikir yang merdeka, yang kritis, yang suara-suara merdeka yang dialamat kepada kekuasaan justru dibungkam dengan dibubarkan. Itu Mahfud ya. Dan dia merasa bangga dengan menjadi dalang pembubaran Front Pembela Islam. Nah, sekarang dia ada di dalam calon wakil presiden dari Ganjar ya. Track record-nya Mahfud itu juga awal reformasi dia menginginkan Partai Golkar dibubarkan. Mahfud MD ya, tahun 98 itu atau tahun 2000-an. Jadi dia enggak mau ada suara-suara yang berbeda, setidak-tidaknya yang membentur perspektifnya. Jadi Ganjar dan Mahfud tidak layak untuk dibela karena tidak menjamin kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersuara. Itu apalagi ada 6 Front Pembela Islam dibunuh sehingga mereka tidak bisa bersuara lagi. Padahal keenam pengawal Habib Rizik waktu itu juga nggak pernah bersuara karena bukan tokoh publik ya. Orang yang nggak bersuara aja dibunuh, dihilangkan suaranya. Terus sekarang Prabowo dengan Gibran. Prabowo ini melakukan penculikan ya di awal reformasi itu. Dan konon dia sudah membebaskan penculikan itu dalam keadaan selamat. Tetapi menurut pihak yang keluarganya hilang, Prabowo itu bohong karena 13 orang yang diculik belum pernah kembali. Banyak yang sudah mati tentu ya. Wiji Tukul, terus siapa lagi itu, ada foto-fotonya ya. Jadi Prabowo itu tidak bisa dijadikan sandaran atau basis untuk kita memilih Prabowo. Sementara Gibran kita tidak tahu pikirannya. Tetapi kalau dia punya bapak namanya Jokowi, itu banyak orang-orang yang bersuara masuk penjara di zaman era rejim Jokowi. Bapak dari Gibran kelihatannya nggak akan beda jauh tuh ya, kalau dia mengidolakan ayahnya kan Gibran. Yang masuk penjara zaman era Jokowi banyak ya, kebebasan berpikir itu dihalang-halangi. Yang terakhir tentu jaksa menuntut 4 tahun untuk suara-suara kritis yang dilontarkan oleh Haris Azhar dalam konfliknya dengan Luhut Binsar Panjaitan ya. Sementara Fathia Maulidianti itu dituntut 3,5 tahun penjara dengan alasan pencemaran nama baik. Dan ini tidak, ya tentu tidak ada intervensi negara begitu ya. Tetapi dengan mudah orang di zaman Pak Jokowi itu masuk penjara. Dr. Syah Ganda Nenggolan masuk penjara. Jumhur Hidayat masuk penjara. Anton Permana masuk penjara. Gus Nur masuk penjara yang persoalkan ijazah palsu bersama Bambang Tri. Malah Bambang Tri untuk kedua kalinya masuk penjara, Gus Nur untuk dua kalinya masuk penjara, ya kan? Ini di zaman era Pak Jokowi yang punya anak namanya Gibran Raka Buming Raka. Kemudian Anton Permana masuk penjara, Habib Bahar masuk penjara. Semuanya masuk penjara bukan karena nyolong ya, bukan karena mencuri, bukan karena melakukan tanda tangan palsu, tapi mereka bersuara keras, bersuara yang berbeda dengan pihak istana, dengan pihak kekuasaan. Habib Rizik masuk penjara berkali-kali. Bahkan Habib Rizik itu diisolasi 3 tahun 7 bulan di Mekah Al-Mukarramah dan tidak diusahakan oleh tidak diperlakukan setara sebagai warga negara dan tidak bisa pulang dan tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintah, ya enggak? Jadi dan banyak apa yang tidak diperlukan setara dan tidak diperlukan dengan cara memberikan ruang-ruang untuk berpikir yang merdeka, ya kan? Berarti
itu rezim Jokowi, dan sekarang rezim Jokowi, Pak Jokowi mengendorse anaknya, yaitu Gibran yang lahir dari anak haram konstitusi karena berangkat dari pasal 90 Mahkamah Konstitusi yang direkayasa oleh Anwar Usman sebagai pimpinan KPK, pimpinan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian terbukti dia melakukan satu proses yang dianggap melakukan pelanggaran etik yang berat, sehingga dia dipecat sebagai pimpinan atau ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Kalau Prabowo tadi disebut oleh wartawan Tempo ini, Datuk Pelaksana ini adalah produk gagal reformasi. Jadi saya kira Prabowo dan Gibran, karena dengan alasan-alasan yang saya sebut tadi, dengan rekam jejaknya itu, dengan bertumpu pada bahwa wartawan bekerja berdasarkan kebebasan bersuara dan kebebasan berpikir, maka wartawan tidak layak memilih Prabowo dan tidak layak memilih Prabowo Gibran, dan tidak layak menjatuhkan pilihannya pada Ganjar dan Mahfud. Ya kan? Terus kita lihat Anies. Anies, dia menegakkan kembali keadilan ketika kampung akuarium digusur dan rakyat menangis karena diperlakukan tidak adil oleh gubernur sebelumnya itu Ahok. Dan sekarang kemudian orang-orang itu merasakan nilai pentingnya keadilan yang ditegakkan oleh Anies dan kekuasaan pada saat dia punya kekuasaan sebagai gubernur, ya kan? Gubernur DKI maksudnya. Jadi tampaknya Anies bisa berlaku adil, ya, fair. Kemudian juga Anies itu memberikan perlakuan yang setara terhadap kelompok-kelompok minoritas dan agama lain. Cina, Tamil, Konghucu dibuatkan krematorium, ya, pusat untuk pembakaran jenazah bagi kaum Buddha yang dulu sangat dipuji-puji oleh mendiang siapa itu yang meninggal itu, yang sangat kritis terhadap Jokowi itu. Dan juga Tamil yang bertahun-tahun dalam asuhan gubernur DKI tidak pernah memperhatikan, dan di zaman Anies gubernur DKI, Tamil itu dibuatkan rumah ibadah dan dia merasa diperlakukan adil oleh Anies, ya, karena dia diperhatikan secara setara dengan kelompok-kelompok yang lain. Begitu juga pintu gerbang pecinan yang bertahun-tahun dibongkar di zaman Jepang, di zaman Anies Baswedan dibangun kembali. Jadi tampaknya berdasarkan kekuasaan yang dipakai oleh Anies sebagai gubernur dan menegakkan kesetaraan di kalangan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, dan juga dengan kekuasaan itu menegakkan keadilan, dan tidak hanya berpihak pada kelompok Islam saja yang mendukung, tapi juga kelompok-kelompok yang tidak mendukung diperlakukan secara setara oleh Anies Baswedan. Dari catatan seperti tadi, tampaknya wartawan yang memang bekerja berdasarkan kebebasan bersuara dan berpikir, tampaknya harus menyatukan pilihannya. Bukan pada Ganjar Mahfud, bukan pada siapa? Prabowo Gibran, tetapi mungkin ada kekurangan, tapi layak untuk menjatuhkan pilihan pada Anies Baswedan dan Caimin. Mungkin karena dia mungkin karena Jokowi kan kita nggak tahu dulunya apa dia, jadi kita ya pilih aja, atau karena dia kurus dengan kita saja. Jadi bisa macam-macam, tapi kalau seorang wartawan biasanya instingnya adalah cenderung memihak kepada orang yang akan memimpin bangsa dengan dasar kemerdekaan bersuara, berpikir, dan tentu saja keadilan. Keadilan. Karena tanpa keadilan, kemerdekaan juga akan hilang. Tanpa keadilan, gitu ya. Terus yang tadi apa? Yang tadi apa, mengapa Mas Gun memilih
Pak Jokowi? Apakah karena pengalaman di Orde Lama, Orde Baru, ya, yang represif? Itu tentu ya. Ya. Tentu pengalaman saya membentuk saya. Karena saya kan sudah cukup tua dan terlalu tua kan. Mengalami misalnya di zaman demokrasi terpimpin. Waktu zaman demokrasi terpimpin saya sudah menulis. Saya menulis puisi. Dan itu kan tidak bebas. Kemudian. Tidak bebas. Puisi harus menulis soal revolusi dan sebagainya. Atau kalau bisa memuja-muja Bung Karno. Kemudian zaman Orde Baru, Tempo kan dibredel. Tempo dibredel. Jadi dua kali. Jadi secara dekat, saya memang mengalami kameranya berdepresi. Nah, ketika ada reformasi, saya ikut banget, banget. Saya adalah bagian dari orang yang memperjuangkan reformasi. Ya, bersama Tempo, bersama bawah tanah ya. Nah, tentu saja melihat Pak Jokowi lega kan. Dulu sebelum Pak Jokowi kan ada Gus Dur, Habibie. Itu juga orang-orang yang membawa kemerdekaan. Orang suka melupakan bahwa Habibie lah yang membentuk, membangun kemerdekaan pers. Setelah lama tidak ada. Habibie lah, orang suka lupa Habibie lah yang membentuk dan membangun kemerdekaan pers. Ya, pers boleh menulis apa saja dan Habibie didemonstrasi hampir tiap hari dan tidak ada yang ditangkap. Bahkan B.J. Habibie, programnya setelah dia menggantikan Pak Harto sebagai presiden, dia wakil presiden Pak Harto, kemudian program utamanya adalah membebaskan seluruh tahanan politik di seluruh Indonesia. Itu biasanya orang masuk tahanan politik karena berbeda pendapat. Ya, kemerdekaan berpikirnya diberangus oleh penguasa dan dia dijebloskan kepada ke penjara, kebalik denting jeruji besi. Dan menurut Habibie, waktu dia naik itu harus dibebaskan semua orang-orang yang ditahan karena perbedaan pendapat. Kenapa? Karena menurut B.J. Habibie, penjara adalah tempatnya para penjahat dan penjara bukan tempatnya orang yang berbeda pendapat. Dia yang mencabut aturan bahwa surat harus ada surat izin terbit. Itu Pak Habibie. Karena Pak Habibie itu dianggap sebagai petugas Soeharto dan pendek, bukan orangnya, tapi masa jabatannya orang melupakan bahwa jasanya besar. Pak Habibie jasanya besar. Gus Dur, apalagi Gus Dur kan bukan hanya orang demokrat yang lucu, orang lucu itu penting. Karena lucu itu mudah jadi demokrat. Nah, dia juga kan menulis. Dia kan kolumnis Tempo. Dulu kalau Gus Dur Tempo di Senin, Gus Dur ngetik di sana, saya di sini. Habis itu kita makan siang. Istrinya di majalah Zaman. Jadi Gus Dur mengalami kehidupan orang biasa. Bukan. Untuk kemerdekaan berpikir. Mengalami kemerdekaan berpikir. SBY tidak begitu, tapi dia adalah produk dari reformasi. Jokowi produk dari reformasi, tapi saya kira bedanya dengan yang semua, dia tidak mengalami dengan intens pergolakan mengapa harus ada reformasi. Bagi dia mungkin kemerdekaan pers itu tidak seberarti bagi Gus Dur. Menurut Mas Gun, karena itulah dia semua turbulensi ini akibat itu? Nggak tahu. Faktornya banyak. Tapi Mas Gun, pertanyaannya, itu kan yang cerita ke Mas Gun, mendukung Gus Dur, mendukung siapa lagi? Tadi Pak Budiono, kemudian Pak Jokowi, itu kan setelah Mas Gun tidak jadi wartawan. Udah pensiun jauh kan? Nah, kalau Mas Gun sekarang jadi wartawan, masih mau nunjukin saya mendukung si A gak? Untuk Tempo. Tempo harus diam. Kecuali pada saat terakhir, ketika kalau mau diputuskan, ini sudah tergantung dari para pemilih draksi, diputuskan bahwa harus pilih ini karena demi kemaslahatan bangsa, bisa. Tapi sebelumnya harus diam.
Yeah. Hmm. Seperti saya kan belum menentukan pilihan. Hmm. Saya memilih apa yang memilih menolak apa yang salah, itu aja. Menolak apa yang benar saya belum tahu. Memilih menolak. Bahwa saya simpati pada Mahfud karena dia teman kan. Ya. Ya, ya. Menolak, ya, memilih menolak. Dan, memilih ya. Menolak yang salah. Sekarang. Dari tiga kandidat. Jadi tiga kandidat yang pasti bukan Prabowo, Anies mungkin, Anies mungkin, Ganjar mungkin. Okay. Hmm. Yang pasti bukan Prabowo, bukan Kasdenan, karena dia nggak ngerti apa itu kebergaan pers. Dia kan nggak pernah nulis. Hmm. Kan Anies pernah nulis, Ganjar pernah nulis terakhir. Jadi Prabowo itu nggak mengerti apa itu makna atau seberapa berharganya kebebasan pers karena Prabowo nggak pernah menulis, Anies pernah menulis, Ganjar pernah menulis. Obituary untuk Nirwan Asuka ya? Iya. Jadi orang yang biasa mengutarakan pendapat itu biasanya paham cenderung kebebasan berpendapat. Tidak berarti menjamin, tidak ada yeah. jaminan bagi kemerdekaan kecuali kita yang mempertahankan. Hmm. Jangan take it for granted bahwa orang lain akan mempertahankan kemerdekaan kita. Ya. Kita yang dan itu harus dipertahankan dengan serius. Hmm. Kebebasan harus diperjuangkan. Ya. Ya. Kebebasan. Oke, yang sebelahnya tadi. Oke. Ini bagus ya analisis dari Gunawan Muhammad bahwa Prabowo itu nggak begitu paham ya. Nggak menganggap berharga kebebasan pers, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, berpendapat. Kenapa? Karena Prabowo itu nggak pernah menulis. Saya baru sadar, oh iya juga ya. Nggak ada tulisan-tulisan Prabowo. Orang yang suka menulis atau yang pernah menulis itu mengerti bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bicara, kemerdekaan mengutarakan pendapat itu suatu yang penting ya. Dan itu tidak bisa diserahkan ke orang lain, katanya Gunawan Muhammad. Gak ada jaminan. Gak boleh diserahkan bahwa presiden akan menjamin kebebasan pers. Itu harus diperjuangkan, harus dipertahankan ya, oleh kita dan oleh wartawan maksudnya. Dan itu sesuatu yang harus diperjuangkan, dipertahankan secara serius ya. Kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berpendapat itu. Bagus juga ini, satu pelajaran pagi-pagi begini, jam berapa ini sekarang? Jam 7.12 ya, sebentar lagi saya mau jualan soto dan piscok. Kita terusin ya. Namanya tadi siapa ya? Namanya Rifat. Ya. Selamat sore, Kang Bagja ya. Dan Mas Gun. Perkenalkan, saya Salvero. Kang, Mas, saya dari Calon Reporter. Saya mungkin ada dua pertanyaan yang mungkin simpel, tapi ini yang saya temuin di lapangan okay. Setelah menjalani 3 bulan di Tempo ini ya. Nah, jadi tuh di lapangan itu, pertanyaan pertama ya, kan kita lihat sendiri bahwa di Tempo ini sikapnya cukup keras terhadap Prabowo dan Gibran gitu. Yeah. Nah, namun saya membayangkan dengan ya yang kemarin kita lihat dari Mahkamah Konstitusi sendiri, itu seperti apa dramanya. Itu kan Jokowi ini memberikan upaya sebesar-besarnya supaya anaknya itu bisa maju menjadi cawapres ya kan. Nah, saya membayangkan suatu masa dan akan besar kemungkinan si Prabowo ini dan Gibran ini kan bisa menang. Karena kemungkinan besar pun kekuatan dari aparatur negara itu dikalahkan gitu kan, dikalahkan oleh Jokowi untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Nah, pertanyaannya di sini adalah seberapa menyedihkannya Indonesia nanti apabila nantinya Prabowo sama Gibran itu jadi bisa menang. Dan apakah itu merupakan sebuah kekalahan bagi Tempo ketika apakah itu sebuah kekalahan ketika kita kan sudah berusaha menyadarkan masyarakat supaya tidak memilih mungkin dalam tanda kutip ya, supaya tidak hati-hati dalam memilih ya, gitu kan. Apakah itu sebuah kekalahan ketika ternyata sosok yang dikhawatirkan naik malah justru naik. Nah, pertanyaan kedua,
kalau di lapangan itu kebetulan di Metro itu, saya kan di Des Metro, saya ikut dua kali aksi unjuk rasa. Di sana tuh ada aksi bela Palestina, juga ada aksi tolak Coldplay waktu itu. Dan dua aksi ini tuh saya ketemu sama masyarakat yang berada di golongan kanan, ya kan. Nah, di sana itu kan mereka cenderung mendukung Anies sama Imin, ya kan. Nah, mereka itu ketika saya temui, mereka mencap bahwa, wah ini nih Tempo berada di pihak kita, kan. Oh. Nah, dan mereka itu padahal sebelumnya ketika di tahun-tahun sebelumnya ketika mereka mendukung Prabowo, justru banyak yang menyerang Tempo juga, kan. Nah, dalam konteks ini, apakah ketika nanti seandainya Anies dan Imin yang menang pun dan Tempo berusaha untuk mengkritisi mereka, apakah itu akan membuat mereka tetap ikut kritis seperti apa yang kita lakukan sekarang? Terima kasih. Oke, Mas, ini apa nah kalau Prabowo menang gimana pertanyaannya? Itu pertanyaan yang hipotetika. Iya, itu pertanyaan yang serius. Dan memang harus diantisipasi. Saya kira dia akan menang. Ramalan saya, tapi kan saya peramal yang buruk. siapa yang tidak akan menang kalau yang bermain adalah presiden dan menteri pertahanan? Mahfud itu kan anak, tadi ada anak haram, anak Mahfud itu anak yatim tuh. Ya, jadi Ganjar saya kenal Ganjar. Pertama ketemu sekali aja. Kalau Ganjar itu siapa yang gum Atikoh? Tahu Atikoh? Atikoh, istrinya. Ya tapi lepas dari itu, saya kira akan menang. Dan kalau itu ya kemungkinan kalau saya boleh memproyeksikan, mudah-mudahan saya salah. Tapi kan begini. Prabowo usianya 72 tahun. Oke. Lebih muda 10 tahun dari saya. Dia mungkin bisa sampai seumur saya. Mungkin lebih. Tapi kan 72 tahun bukan 30 tahun, 40 tahun. Kedua, apa masalahnya dengan usia tua? Kalau saya sendiri tahu usia tua itu sudah dekat mati. Itu simpel aja. Yang kedua, dia setahun sebagai yang saya ikuti, saya nggak peduli dia masa lalu yang tidak bagus. Baru-baru ini ada pengungkapan lagi ya, tentang pembantaian di mana banyak ya. Saya nggak mempedulikan itu. Bahkan saya tidak ada dendam bahwa dia mau mencaplok Tempo. Saya hanya khawatir karena dia tidak bisa melihat masa depan sebagaimana generasi yang muda. Pengetahuan tentang dunia sibernetik dan macam-macam itu di dalam damai dan perang terbatas. Saya kira Prabowo tidak membaca lagi. Dan dia memang juga tidak membaca. Waktu muda membaca. Jadi saya takut bahwa dia tidak bisa mengatasi problem misalnya. Kan perubahan akan terjadi besar-besaran. Artificial intelligence akan mengganggu kehidupan, membantu dan mengganggu. Kedua, perubahan iklim. Ketika perang. Pertama, geopolitik dunia sekarang bukan seperti tahun ketika Prabowo jadi tentara. Jadi kalau dia misalnya membeli senjata pesawat tempur, itu kita mau berperang dengan siapa? Sekarang ini berperang sangat mahal dan hanya orang-orang bodoh seperti Putin yang berperang. Nah, Israel bodoh, tapi kan dia berkuasa, public relation, pokoknya akhir dari perang Israel itu pasti menang orang Palestina. Semua orang itu. Kalau Ukraina saya nggak tahu. Tapi orang yang mempertahankan tanah air itu mungkin lebih dekat ya.
Nah, maksud saya perang-perang semacam itu bisa terjadi tapi terbatas. Iya. Yeah, yeah. Bukan lagi perang zaman dulu Amerika campur tangan ini, ya. Persenjata mungkin lebih banyak internal problem. Yeah, okay. Nah, Prabowo saya kira tidak mengerti itu. Kedua, ya. Artificial intelligence. Ya. Kabinetnya akan dibentuk kan kabinet dari aliansi yang agak terpaksa kan. Iya. Yeah. Bukan satu ide. Tapi tawar-menawar kamu dapat apa, saya dapat apa. Kita akan nampak, kelihatan nanti ketika pembentukan kabinet. Jokowi minta apa, dan Prabowo dan minta apa. Ketiga, sebetulnya yang akan terjadi adalah kelanjutan pemerintahan Jokowi by proxy. By proxy. Jadi dia memerintah lewat Gibran. Okay. Itu asumsinya kalau Prabowo diem aja. Asumsinya kalau Prabowo tidak didorong oleh sekitarnya untuk mengambil alih porsi yang lebih besar. Tapi kalau Prabowo terus memutuskan semua tangan-tangan Jokowi di polisi, di tentara, di BUMN, itu ya Jokowi nggak bisa apa-apa juga, Gibran nggak bisa apa-apa. Kalau Prabowo aktif dan mengambil sebuah kepemimpinan sebagai seorang leader, sebagai presiden, kalau Pak Jokowi memperpanjang kekuasaan yang melalui Gibran, itu kan asumsinya Prabowo tidak berbuat apa-apa, semacam boneka dalam tanda petik ya, meskipun dia secara legal formal ada seorang presiden. Tapi kalau kenyataan sebaliknya, Prabowo kemudian menghabisi jaringan Jokowi, warisan Jokowi atau infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi di ASN, di polisi, orang-orang Jokowi dihabisin semua, diganti sama orang Prabowo, itu Jokowi juga nggak bisa apa-apa, dan akhirnya Gibran menjadi betul-betul tidak punya ruang untuk manuver dan sebagai desain, sebagai bagian dari untuk memperpanjang kuasaan Jokowi. Bagus juga analisa dari Gunan Muhammad ini ya. Asumsinya kalau tidak ada konflik yang menyebabkan kepentingan mereka terganggu. Kemudian juga dengan Golkar dan lain-lain. Ya. Jadi aliansi yang akan terjadi transaksional itu sebenarnya fracture, retak. Okay. Ketiga, fracture. Kasus Mahkamah Konstitusi itu menggerogoti sejak awal legitimasi dari Gibran. Jadi itu akan menghantui dia dan bisa dipermainkan oleh oposisi. Memang Jokowi jago dalam membeli oposisi. Membeli. Dia membeli partai loh. Saya nggak mau bilang berapa dan siapa. PSI itu. Tapi bisa aja nanti orang PDIP jadi oposisi. Anggota kabinet. Kan tidak semua orang PDIP itu tidak kepengen jadi menteri. Kan cuma Mega yang nggak pengen jadi menteri. Nah, jadi bisa aja terjadi, tapi tentu akan ada kemarahan di kalangan PDIP itu cukup serius. Karena sejak Gibran jadi wali kota. Ini koalisinya rapuh gitu ya? Koalisinya rapuh. Memang semua koalisinya Anies juga rapuh. Ganjar juga rapuh. Tapi paling rapuh mungkin karena banyak dan semuanya gede-gede. Ya di tempat Prabowo. Bayangkan sekarang pun di Baliho Partai Demokrat nggak ada Gibran. Adanya Prabowo sama Ahy. Jadi repot. Nanti kalau misalnya Prabowo lagi sakit pilek atau diare, mimpin kabinet wakil presiden. Bagaimana itu Ahy akan menerima kepemimpinan bocil ini kan? Repot. Jadi memang rapuh. Tapi Jokowi punya keyakinan bahwa semua bisa beres karena dia berhasil selama ini mengakumulasikan kekuasaan. Masalah yang terbesar dan terburuk dalam politik Indonesia sekarang adalah uang. Uang sangat berkuasa. Uang. Seperti saya katakan tadi, ini masalah. Adalah demokrasi wani piro. Demokrasi wani piro. Uang masalah politik Indonesia modern kita. Karena kekuasaan sekarang dikuasai oleh juragan partai, kata Gunawan Muhammad di menit yang ke awal-awal 50-60 tadi,
dan kemudian juragan partai itu dibiayai oleh juragan uang oligarki itu. Jadi itulah yang disebut oleh Gunawan Muhammad sekarang adalah demokrasi Wanipiro. Ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi terpimpin zamannya Bung Karno, ada demokrasi Pancasila ala Pak Harto atau SBY, dan sekarang ada demokrasi di era Pak Jokowi yang disebut dirumuskan adalah demokrasi Wanipiro. Wanipiro itu bahasa Jawa artinya kamu berani berapa membayar saya atau berapa yang uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu posisi tertentu. Udah ya. Yang kedua apa? Yang kedua kalau tadi yang apa Anies ya. Anies kenapa? Kalau menang terus kita ngeritik. Kalau menang gimana gitu? Kewajiban kita adalah ngeritik. Mengkritik dia. Jadi siapapun yang menang kan kewajiban kita. Ya. Kecuali kalau tembok hebat, tapi dia nggak akan menang kan? Dan kalau Tempo tidak mendukung Prabowo, ternyata Prabowo menang, ya itu ya harus mengakui bahwa kita lemah. Iya. Memang bukan tugas pers untuk memenangkan pertarungan politik, bukan? Iya. Kalau kita orang yang kita dukung kalah atau menang, itu bukan kesalahan. Bukan tugas kita, bukan kesalahan kita, ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Jadi wartawan itu enaknya begitu. Hmm. Tapi seperti saya katakan tadi, tuntutannya banyak sekali. Hmm. Itu banyak sekali dan saya kagum bahwa Anda masih mau jadi wartawan. Saya senang. Okay. Saya sendiri nggak mau lagi jadi wartawan. Ya karena saya tua. Oke, terima kasih Mas Gun, tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira ini obrolan 1,5 jam yang padat ya. Wartawan tadi sekali lagi saya ingin, ya bukan menyimpulkan sih, ya media tidak boleh, apa namanya, boleh berpihak. Karena yang netral itu, kata Dante, tempatnya di neraka lapis ketujuh gitu. Tetapi berpihaknya pada nilai-nilai yang universal dalam politik. Dan dalam politik yang penuh kepentingan pun itu mesti landasannya adalah nilai-nilai universal. Keadilan. Kesetaraan, pluralisme, demokrasi, dan seterusnya, itu yang harus kita bela. Jadi media memang tidak boleh netral, karena dalam kode etik wartawan Indonesia juga wartawan dilarang netral. Karena netral tadi, apa namanya, tidak berpihak pada A, pada B, tapi berpihaknya pada nilai universal yang diputuskan oleh rapat redaksi secara independen gitu ya Mas ya? Tidak netral tapi rendah hati. Rendah hati, ya betul. Rendah. Jauhkanlah ini kayak khutbah. Bukan dari kebencian. Iya. Wah, itu udah. Iya. Ya. Ma'rifat. Ma'rifat itu. Apa rendah hati dan jauhkan diri kita dari kebencian. Subhanallah. Nah, menyentuh perbedaan antara wartawan dan sufi dekat. Perbedaannya duitnya nggak banyak. Perbedaan wartawan dan sufi itu ya. Perbedaan wartawan dengan sufi dekat karena duitnya antara sufi dan wartawan sama ya, sama-sama gak banyak. Ini sangat dekat karena sama-sama tidak punya banyak duit. Terima kasih, sampai ketemu di acara Tempo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya bagus ya, satu pelajaran dari jurnalis senior Gunawan Muhammad bahwa wartawan atau jurnalis bekerja dari berangkat dari kebebasan bersuara atau kebebasan berpikir. Jadi pilihlah penguasa, calon penguasa yang mendukung ya, secara potensial mendukung kebebasan berpikir. Dari tiga itu, dan itu diserahkan kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa sih? Bacaannya apa ini? Semoga Ustaz Yusuf sehat dan diberi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Canggil. Ini sebelumnya apa? Ini jadi saya pakai dua device ya. Yang satu pakai OBS, yang satu pakai HP. Semoga Ustaz panjang umur, canggil, canggil terus di Cilacap, hadir terus. Teruslah di Arosid. Terima kasih. Dari Pangeran Samar Faizi, pesanku jangan mau disokok karena sekarang
uang setan berkeliaran ke kiai dan para ulama atau masyarakat untuk memilih dan menggagalkan capres lain. Semoga kita semua kuat imannya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya kalau mau nyogok saya nggak apa-apa, saya milih Anies saja. Karena kalau ada uang sogoknya misalnya berapa ya, berapa mau nyogok saya? 100 juta, saya pakai untuk bikin masjid lantai 2 ya, masjid Nafsuat. Gak apa-apa kalau mau nyogok saya ya, tapi soal pilihan nanti saya tentuin sendiri, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.